Cakap pun benar lah aku tengok. Bye korang. So we are on our way ke Rembau. Sekarang tengah pukul 10.21. Nanti kita orang pergi rumah sewa dulu. Kita nak pergi rumah sewa dekat Aju dulu and then baru kita orang gerak Rembau. Kita orang punya azab pukul 2 petang nanti, okay? So sekarang ni pun memang tak buka makeup lagi, so kita akan makeup dekat Rembau lah. So itu sahaja, jumpa di Rembau. Kita orang nak exam insurance, so good luck for us. Yay! Dah habis paper paling one susah paper. Bagi perasaan rate out of 10 insurance, okay. 7 lah. Question 5 je lah, problem sikit. Question 5 apa? Insurance. Oh, rate insurance. So saya rate 8 out of 10. Not bad lah. Nak kata susah tu, tak adalah susah sangat. Pelik lah nak kata jawab tu. Dia macam setiap kali buka tu boleh jawab. So itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Kami dah nak pulang. So, uni dah kosong. Seorang akan rindu uni ni nanti. Sunyi dah sebab semua orang balik. Kita orang kan tengah final exam. Macam kita orang dapat tidur sehari je lagi kat rumah sewa kan. Sebab esok kita orang dah tak beli. Kita orang tak sambung sewa brand 2 sebab dah habis. So kita orang lalik je dari rumah sendiri. Kita jumpa untuk next vlog. Next paper. Bye bye. Hello. So hari ni kita orang nak pergi record video roleplay untuk HR. Even dah final, masih lagi banyak. Taklah masih lagi banyak. Ada lagi satu assignment tak settle lagi. Assignment HR punya video. Kita berlakon-berlakon je roleplay. So kita nak pergi Medan hari ni. Lepas tu hari ni juga kita nak balik. Yay. Hari ni kena beli air sebab air for the last time beli air kat Medan. Air Rabi nak laci, let's go. Rabi nak laci terus. Kalau tak, tengok air je. Ini akan jadi hari terakhir makan kat Medan. Apalah hari terakhir makan kat Medan. Apa? Ini kat Sri Mat buat dia. Kita orang tak nak bagi. Paling makan kat Medan. Yang ini kan, air ni selalu kita orang share. So, kita tak habis. Tapi ini kali ni dia beli satu. Dia beli satu tamak semua. Tamak lah. Tak cukup lah tu. Kita orang nak record video. Bye. Okay, so Faiza. I want to talk about something. So what is it? My intention today is I want to talk about my feelings. It's very narrow because all the Inkermo course review another applicants for the best one. Okay, kita orang dah habis record. It's currently 1:24. Daripada pukul 11 ni, kita orang lama sikit eh. Kita orang buat video gelap-gelap. Yo, kena banyak-banyak. Okay, so kita orang exam kat day 1 ni tau. Hari ni tak tahulah, pagi tadi je exam kosong. Dia tak ada sebab dah kosong. So, kita orang dah on the way nak hantar kunci. Hantar kunci. Bye. See you in hantar kunci. Last time. Jangan detak. Okay, Pak Dia nak merekodkan. Semua ada. Semua ada. Okay, lepas tu nak Adelina. Ikut terutan lah. Ikut terutan belakang. Kau belakang sekali. You ni BTE 20. Saya tanda. Saya Faiza.
lagi bulan lah. Itu lah. Jangan lupa. Sakilah. Sakilah. Faiza tu saya. Faiza, dekat. Saya. Jangan tinggal kan tu. Tak apa. Jadi tak jumpa lagi lah kan. Tak jumpa lagi lah. Kita dah macam. Kalau ada salah-salah bagi yang lebih kan. Tak apa. Satu. Cik doa. Iyalah hidup yang menantang tu jelah yang kita dapat. Amin. Boleh. Kena waktu jelah. Pasti kalau nak berjaya dah kawan-kawan ni yakin dengan kawan-kawan ni besok ada yang besar. Insya-Allah. Jangan buang pacik lah. Tak tinggal lama pacik dah. Ha. Jadi sebenarnya bila kau orang pergi ni, lebih kau orang semua dapat pacik kan. Sebab sebenarnya tau. Sebab tamang pacik dah macam tu. Very sensitive. Kenapa je yang anggap kamu ni semua macam anak-anak semua? Cik dia menjaga kami sangat baik. Ya, seperti atuk kami. Ya. Sekarang kita orang ada way nak ke Putrajaya. Dia nak atas saya. Kita nak pulang dan kita orang nak sambung study. Hari sebelum exam, esok exam fin 3.58. And hari ni kita orang nak kena pergi Teremban, rumah kawan, nak kena tidur situ. Sebab kita orang dah tak ada tempat perlindungan sudah di Rembau tu. Jadi kita kena tidur rumah kawan lah. So esok pagi, exam pagi. So pagi-pagi dah kena gerak. So kena tidur rumah member sebab rumah kita orang jauh. Rumah kita orang dulu ni kat Selangor. Jadi kita orang kena pergi. Tu dia, Kila dah sampai dah. Kau beli apa? Tadi tu baju kau teka. Besar tu berapa ringgit? Singgit. Oh murah eh. Kiranya mahal lagi lah singgit setengah. Kenapa aku rasa murah singgit setengah? Aduh. Murah lah. Kau boleh tahu aku tak nak beli curry pop. Kita tengah nak on the way. Nak belajar. Baca-baca. Macam mana masalah ni nak minum? Gogok lah. Eh gogok lah 3 seki pun tu. Yeay, kita orang dah sampai. Kila. Kau buat vlog ke? Haa. 15% ni. Kena gelap sangat exam eh. Kelas kau happy sebab exam sebelum sedih. Ui, jangan lupa. Kuat sangat bodoh. Kejap aku pakai kawan dia tadi. Bodoh. Ada breakfast. Ya, aku dapat dah silam. Dia bergambar pula. Settle! Okay, kita orang on the way. Sekarang kau pergi exam. Sekarang 6.50. Sekarang 6.50. Exam pukul 9. Kita kena gerak awal. Sebab apa? Check. Sebab kita dari Seremban. Hello. Kita ada rumah By the way lah kan. Awak tak fokus ni. I am ready to go. Anyways, eh tak, kasut dia dah tu. Anyways, malam tadi ni nampak tengah masya Allah kan. Tapi malam tadi kita tengah stress. Lagi-lagi budak. Ya, kita baru ada tetamu baru. Kita dah nak sampai. Hello cik. Good morning. Jom, 3.05. Awal weh. Eh, pukul 9 tau. Tapi 8.30 dah kena ada sini lah. Tapi masanya sekarang baru 7.30. Bagus kita lah. Dia dah sampai dah. Puteri. Sampai. Kena tunggu. Eh, kata nak record kau. Aduh. Tadi tiba-tiba datang.
Bye. Bye. Jumpa 15 hari bulan. Okay. Jangan jumpa 15 hari ni. Bye. Tayo Nacha. Tengah beli air sebab nak jumpa Madam. Pak Izzah suruh aku record. Sekejap lagi. Ini kopi eh? Kalau mocha rasa kopi lah. Kau ada order ayah apa? Aduh, kalau aku tahu nanti tak boleh tidur. Awal lagi nak tidur. Bisa lah. Jom lah, kita akan pergi jumpa madam. Beli masing untuk madam. Ya, hari katanya. Ayah macam tu, isi lah. Hello. Lepas tu tak cakap pun penat kan lah aku teka. Jangan dah lambat yang banyak dia ni. Nanti kau tengok. Nanti kau nak tengok tahun 2025. Tak, 2027. Kita time plan dah habis. Bye madam. Nanti madam tengoklah vlog saya. Faizah sign me. Bye madam. Terima kasih madam. Kan kau nak balik. I'm in lelaki kenalah tunggu. Bandar Syaputra tu apa? Bandar Syaputra. Aku tak tahu geografi. Bye. Ya Allah, saya lupa nak update. Tadi kita makan kat Nelly's. Kejap weh. Ha, tadi kita makan kat sini. Tapi dah habis dah. Dah habis dah makanan je. Okay, sekejap. Okay, cakap bye. Aku nak balik lah. Bye, nak balik lah. Okay, cakap terima kasih Kila. Thank you Kila. Hantar sampai sembunyi. Okay. Sampai kat sembunyi. Okay. Bye. Kami masih berada di atas jalan. Sebab kita orang hari ni memang takkan belajar apa-apa lah. Memang dah balik rumah lambat. Esok memang the whole day kita akan rehat. Betul. Sebab like, terpaling penat. So itu saja vlog untuk kali ini. Nanti kita jumpa 15 hari bulan 2 punya vlog pula. So bye everyone. Good luck. Assalamualaikum. So sekarang 10 Februari 8:13. So sekarang kita tengah nak tunggu Isyak sebenarnya. Kita membaca dulu sekilas the photo of Isyak. Okay, so kita ada lagi one paper, like the last paper, which is hari Khamis depan, minggu depan. Last paper syndrome, rasa tak nak belajar langsung. Like, kita ada 5 chapter masuk, tapi sekarang ni baru hafal 2 chapter. And hari ni ada Sabtu. So, rasanya takkan habis chapter ketiga pada hari ini sebab tak ada mood. But you just do it. So, saya tak tahu apa kawan-kawan saya buat kat rumah. Dengan cerita dia orang pun mengalami masalah yang sama. Tapi biasalah, mood ada datang dan pergi. So, let's study with me. Kita keluarkan pen yang dah tumpul ni. Pen ni dah tumpul, tak tahu lah macam mana tempat ke. Okay, so let's go. Sekarang tengah baca chapter 3. Okay, so that's it for today's video. Kita akan kembali mungkin sekarang 10 Februari, mungkin 15 Februari lah pun. Oh my god, lagi 4 hari. Ya Allah. Kena study. Bye, goodbye. Hello. Sekarang ni tengah pukul 10:28 malam, 14 Februari. And esok kita orang punya last final paper. Sorry kita dah buat study with me. Tapi just macam sekejap je. Jerawat banyak bonang jerawatnya kat bawah tu. Ini maksudnya tanda-tanda
kena habis cepat ni. Dah stres sangat dah ni. Eh? Bukan stres belajar, sebenarnya dia stres last paper syndrome. Dia stres sebab rasa tak nak malas nak belajar. Okay, anyways, malam ni sepatutnya kena revise lagi another 2 chapters yang belum revise. 9 dengan chapter 10. Sekarang ni tengah revise chapter 9. Tapi chapter 9 ni separuh je baru dapat hafal, like revise balik. Sebab malas, tak ada mood, ya Allah. Itulah sebab dia, tak ada sebab lain, dah sebab tu je. So sekarang ni buat alternatif lain, kita mencari alternatif lain untuk membuat exercise. Sekarang di depan saya exercise, kita tengok pasir, kita nak buat exercise lah. Banyak kali cakap. Anyways, kita orang punya last paper esok, paper international business. Let's go. Assalamualaikum. Dah hari yang ke 19. Hari yang terakhir. So hari ni kita punya last paper. Pukul 5 suku baru habis. Pukul 2 baru start. Sudah nak sampai. Pukul 5.6. Lagu dah. Pukul ngawal. Kita pergi sini kan. Kita dah sampai dah. Sampai pukul 11. Awal pun nak. Sampai kepada banyak. Kalau boleh, degree sama master sama PhD. Belajar, jangan berhenti. Kita nak
jadi bleeding hati. Bleeding hati. Jadi perempuan jangan tak bijak. Biar perempuan yang bijak. Okay. YB. Shh. YB. Duduk dan diam. Nak buat acara estetik. Dia rasa semua dah nak balik dah. Bye korang. Kau tak nak boy. Kau biar melempang kau kan. Bye-bye. Saya nak balik. Saya nak balik KL. Saya nak balik KL. Balik KL.